Daripada pakai karpet, mending pakai vinil. Tuh kan, bisa kalian lihat sendiri, ternyata menggunakan karpet malah jadi sarang debu dan kotoran yang bisa membahayakan bagi kesehatan penggunanya nih. Untuk area seperti ini, kalian bisa gunakan lantai vinil dengan ketebalan 2 mm asalkan media ruangan memiliki permukaan yang rata. Sebelum pemasangan, pastiin dulu nih permukaannya tidak bergelombang ya, supaya vinilnya terlihat rapih dan rata. Gunakan lem dan oleskan pada bagian belakang vinil dengan merata sebelum material ini diaplikasikan pada lantai. Jangan lupa gunakan alat bantu seperti cutter, penggaris besi, dan palu karet supaya memudahkan kalian dalam hal pengaplikasiannya ya. Informasi menarik lainnya hanya di Living Flooring Indonesia.